subscribe channel YouTube ANGRM. Oke teman-teman, ini di jalur Gapura Ningrahayu ya udah standby ada R147 nih. Ini lane-nya Karangpucung Jakarta, cuma diperbantukan untuk tujuan Sidareja ya. Soalnya tadi R176-nya itu buat tem di Lebak Bulus. Nah, jadi yang tem Sidarejanya dari dalam hutan itu pakai R147 ini nih. Di jalur. Nah, dan ini untuk Pangandaran ada R154 nih udah standby di jalur pemberangkatan juga ya. Ini jam 5:30 sore nih. Udah standby dua-duanya nih. Biasanya Pangandaran itu baru masuk ya jam 5:30. Tadi ini jam 5-an udah di jalur. Nah, dan katanya ini unit Pangandaran sekarang udah diisi 2 unit ya. Di belakangnya masih ada satu lagi, ada R156. Nah, ini teman-teman unit R154 ya. Ini yang sempat lama nih nggak jalan, soalnya ada kendala di bagian mesinnya. Ini baru rapi dan baru bisa jalan lagi. Jadi yang ngeland di angkatan sore dari Rambutan itu, jadi sekarang dua-duanya berangkat, R154 sama R156. Ini keren ya, malam minggu mudah-mudahan penumpangnya banyak dari Rambutan. Soalnya kalau dulu malam minggu itu bisa tembus bonus, apalagi full seat gitu ya. Sekarang mudah-mudahan bisa kayak dulu lagi nih. Nah, ini di Terminal Rambutan ya, tepatnya di bagian bis akap. Di sini di ruang tunggu sedang ada renovasi di sini nih, di atas di lantai 2 ya. Lagi dibongkar semua lantainya ini. Nah, ini dari atas diturunin ke sini langsung ditadangin pakai dump truck. Ah, makin keren kayaknya nih. Nanti kita lihat aja hasilnya ya setelah beres renovasinya. Ini teman-teman jam 6:30 ya, tadi R147 udah diberangkatkan untuk tujuan ke Sidareja. Tadi saya nggak sempat ambil gambarnya pas berangkat ya. Dan ini 127 udah standby di jalur nih untuk tujuan ke Wangon. Nah, dan ini untuk Pangandaran nih R154 ini udah mau diberangkatkan ya untuk angkatan pertama jam 6:30. Nah, di bagian driver ini ada panana dan konektornya ada tri. Nah, jadi udah 2 unit lagi sekarang ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipertahanin 2 unit terus. Soalnya kalau satu unit itu kadang banyak yang datang ke sini mau ke Pangandaran, mobil udah berangkat kan. Kadang nungguin dari siang juga mobilnya datangnya sore gitu. Jadi mendingan 2 unit kalau kayak gini. Istilahnya lebih normal lah. Nah, ini di pelur ini R154 dikawal sama Sandi. Lumayan banyak ya penumpangnya R154 nih dari Rambutan. Soalnya ini nggak begitu malam, jadi penumpang juga nunggunya nggak begitu lama ya, nggak banyak yang ngeluh. Ayo. Wah, ini lama eh. Nah, ini konektor R156 nih. Ah, dimasukkan udah rame nih, lampu strobonya keren ya. Mudah-mudahan penumpangnya juga rame. Ini di balik kemudi siapa nih, nggak kelihatan. Oh, ini Pak Asep. Pak Asep Priem nih di R156. Wih, mantap.
Berarti ini pemberangkatan kedua bisa jadi jam 8-an ya. Kurang lebih jam 8. Langsung ada penumpangnya nih. R156. Wih, mantap strobonya. Nah ini teman-teman, untuk Gapura Ning Rahayu yang kedua nih, jam 8 diberangkatkan ya, R156. Nah ini drivernya Pak Seprium. Nah, jadi udah normal ya, sekarang udah 2 unit lagi yang berangkat sore dari Rambutan. Nah dan ini di jalur masih standby nih R127 untuk jatah ke Wangon ya.